Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Kasus COVID masih berada pada tingkat yang rendah pasca ditemukan kasus pertama Omikron di Indonesia. Hari ini telah melewati 157 hari sejak puncak kasus varian Delta. Angka terus menunjukkan terkendalinya pandemi COVID-19. RT kita masih di bawah 0, di bawah 1, maaf. Jadi semua masih terkendali dan angka-angka juga masih baru. Tapi ingat, angka ini bisa melonjak dalam waktu 1 minggu saja. Pengalaman kita waktu pada bulan Juli yang lalu. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.